Shalom saudara, jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di vlog perdana saya. Jadi di pasar nih Bapak. Pasar ikan jadi. Hai Bapak. Halo, sehat selalu. Rutinitas ini biasa saya lakukan setelah program renungan pagi ataupun saya mengupload video bijaksana bersama kitab Amsal atau renungan firman Tuhan. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang mengapa kita harus bekerja. Mengapa kita harus bekerja? Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 dituliskan, sebab juga 2 Tesalonika 3 ayat 10 hingga 12, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Bapak-Ibu saudara semua, surat ini dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Surat ini khusus untuk intern orang Kristen yang ada di Tesalonika. Karena didapati pada jemaat itu, pada waktu itu, ada orang-orang yang dimana mereka tidak mau bekerja. Dan pada akhirnya kehidupan mereka itu tidak tertib, tidak teratur, ya. Dan ditambah dengan pengangguran mereka tidak bekerja, justru mereka sibuk dalam hal dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ternyata ini menjadi suatu dampak yang buruk bagi kehidupan jemaat di Tesalonika. Sehingga Rasul Paulus menegur mereka bahwa mereka yang tidak tertib hidupnya, tidak mau bekerja, ya, maka mereka nanti pada akhirnya hanya menghabiskan ya waktu mereka dengan sibuk mengurus hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini terjadi Bapak Ibu Saudara di jemaat Tesalonika dan menjadi pelajaran bagi kita orang Kristen pada zaman ini. Karena itu marilah kita bekerja dan kita berusaha di dalam kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita menganggur dan tidak ada aktivitas, membuat kita pada akhirnya sibuk kepada hal-hal yang tidak berguna. Ini teguran keras ya Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika yang mereka orang Kristen tapi tidak mau bekerja. Orang-orang yang demikian dikatakan di sini di ayat yang ke-12 bahwa diperingati dan dinasihati dengan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti ini merupakan sesuatu yang bersifat sungguh-sungguh ya, di mana Paulus menekankan bahwa betapa berbahayanya jika seseorang tidak mau bekerja di dalam hidupnya dan mereka hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, sehingga mereka diperingati dan dinasihati dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya mereka melakukan pekerjaannya. Mereka jangan sibuk dengan urusan orang lain, dan dengan demikian mereka bekerja, mereka mendapatkan upah, mereka bisa membeli makanan, dengan demikian mereka makan makanan yang memang dari hasil kerja mereka sendiri, bukan hasil dari tipu muslihat, bukan hasil dari duduk meleter kiri kanan bergosip. Karena Paulus juga pernah menasihatkan anak rohaninya Timotius untuk berwaspada kepada jemaat-jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Pada waktu itu ada janda-janda muda yang hidup mereka tidak bekerja. Lagi-lagi Rasul Paulus menasihatkan Timotius untuk fokus kepada pengembalaannya kepada janda-janda muda yang ada pada waktu itu di jemaat yang digembalakan oleh Timotius. Ternyata mereka yang tidak bekerja akan memberi dampak yang negatif kepada kelompok jemaat Kristen yang ada. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 13 sampai ayat yang ke-14 dikatakan demikian. 1 Timotius 5 ayat 13 sampai ayat 14. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, janda-janda muda ini yang tidak bekerja, mereka keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter. Meleter ini sama dengan bergosip ya, duduk bercerita, omong kosong ya, dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal tidak pantas. Jadi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak punya pekerjaan, tidak punya aktivitas dalam hidupnya, sangat rentan pada akhirnya dia suka mencampuri urusan orang lain, suka meleter atau bergosip, dan juga akan berbicara hal-hal yang tidak pantas. Sehingga Rasul Paulus mau janda-janda muda ini mereka menikah sehingga mereka dapat mengurus rumah tangga mereka.
Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Karena pada waktu itu, kehidupan jemaat itu disorot oleh masyarakat sekelilingnya, kehidupan jemaat Kristen. Nah ternyata ketika ada kelompok orang Kristen di Tesalonika maupun di dalam jemaat yang digembalakan oleh Timotius, kalau mereka bermalas-malasan, mereka menganggur, kemungkinan mereka akan terjebak kepada gosip, meleter, bahkan mereka akan mencampuri urusan orang lain dan mereka melakukan hal-hal yang tidak berguna. Karena itu, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita bekerja dan berusaha, ya. Kita lakukan bagian kita. Dengan kita bekerja, kita akan mendapatkan upah. Dari upah itu kita membeli makanan, dan akhirnya kita makan apa yang menjadi makanan atau menjadi bagian kita. Tanpa harus kita memeras, menipu, berdusta, ya, menahan upah orang. Tapi dengan kita bekerja, kita dapat membeli sesuatu dari hasil kerja kita sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita orang Kristen mau bekerja dan berusaha. Berapa besar ataupun kecil usaha kita, lakukanlah pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Karena dengan demikian ada upah bagi kita yang bekerja, dan juga menghindarkan kita daripada menggosip, meleter, ya, duduk berjam-jam membicarakan orang. Dengan kita bekerja juga menghindarkan kita daripada mencampuri urusan orang lain. Nah, kiranya kita menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudara, melalui video singkat ini, ya, perjalanan saya ketika berbelanja. Ya, saya mau memotivasi kita semua untuk mari kita sama-sama bekerja, berusaha, supaya pada akhirnya ada upah yang akan kita peroleh ketika kita bekerja, menghindarkan kita dari gosip, meleter, mencampuri urusan orang lain, dan juga melakukan hal-hal yang tidak berguna karena kita menganggur dan tidak punya kegiatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara. Dan oh iya, satu informasi. Ketika saya buat video ini pas harga cabenya lagi murah, ya. 10.000 per kilo. Jadi saya beli ada kurang lebih sampai 15 kilo, ya. Ini yang video ini adalah video kedua kali saya ke pasar, ya. Yang pertamanya saya sudah beli 5 kilo duluan, ya. Dan ini yang 10 kilonya, ya. Oke, mungkin itu sharing sedikit saya, ya. Kiranya memberkati kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di vlog lainnya.